Pada saat Mario ingin bertemu dengan Eric nantinya, Mario malah bertemu dengan Eva, dan pada akhirnya Mario pun mengatakan agar Eva memberitahukan ke Eric kakaknya untuk tidak mendekati Alia pada saat hubungan mereka memburuk seperti ini. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana nantinya Eva sangat kaget dan syok pada saat mendengar langsung dari Mario, yang mana Mario meminta agar Eva memberitahukan ke Eric untuk Eric menjauhi Alia pada saat hubungan mereka memburuk seperti ini. Mengetahui hal itu, tentu Eva tidak terima, dan seperti biasa Eva selalu membela kakaknya, dan Eva pun berpikir apakah ini berkaitan dengan pada saat Eric mendapatkan telepon pada pagi-pagi hari tadi. Eva merasa ini harus ia beritahu ke Eric karena ia tidak ingin apabila Eric tercoreng nama baiknya.